orang itu. Ya nanti bisa dikat-kat sama bapaknya. Iya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sehat selalu, panjang umur. Ampun, itu bunganya bagaimana ceritanya ya, Mbak? Nggak tahu tapi gimana tuh bunganya, Mbak? Dia dari kami. Ya ampun. Makasih. Dari bapak dong buat ibu harusnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Udah nih Bu saya. Oke, happy birthday Ibu. Sehat selalu ya. Panjangnya umur. Ya. Neng, videoin sini dong dulu. Ya. Happy birthday. Terima kasih suamiku yang ketiga anakku. Malam ini tuh mau makan malam. Aku duduk sama Noel di meja makan. Kemana lah suamiku ini bersama dengan Jojo dan Joshua? Rupanya tiba-tiba datang membawa ini. Sempet-sempetnya ya. Udah ditiup nih lilin, masih nyala lagi nih lilin. Ini kayaknya lilin yang ngerjain ini ya. Everlasting. Tuh. Nyala lagi tuh. Oh, udah stop dong, stop. Oke, okay. Ya, ini surprise yang enggak kepikir ya. Jadi terima kasih Daddy, anak-anakku Noel, Jojo, Joshua ya. Buat surprise party yang simple, sederhana tapi kemana lah ini? Oke. Okay. Kiranya Tuhan memberkati keluargaku ini, memberkati suamiku dan ketiga anak-anakku. Semakin aku menyayangi mereka. Pokoknya itulah. Sekarang kita mau makan. Ayo. Ambil apa, Bang? Ayam opo. Hmm? Ya kurang banyak segitu. Aku pengen yang lain. Pengen yang lain? Oke. Okay. Abang dulu ngambil apa? Ini habis, ini baru ambil martabak telur ini. Oke. Okay. Ya, itu di situ martabak telur. Oke, udah. Kata Jojo udah lama nggak makan kayak gini, makan apa? Kayak warteg. Makan rumahan maksudnya, kayak sal makanan warteg, ayam gulai, kayak gini. Padahal ini kan makanan rumahan, makanan ayam gulai gitu loh. Ya udah, kaki. Joshua ayamnya gue cuma satu deh. Dia mau ngambil yang lain nanti, Mas. Oh oke, okay. Itu kan ayam gulai ayam kesukaanmu juga, Jos. Oh. Apa tadi Mas bilang? Carbonara. Apa? Bolognese saja. Kenapa? Yang bolognese. Iya, betul. Thank you.
Ya, beginilah suasana di malam hari di Hotel Mambruk yang ada di Anyer. Panas, makanya rambutnya aku ikat. Oke, tadi kita sudah selesai makan malam, dinner. Dan tadi anak-anak juga sudah selesai berenang. Tadi dedinya kan sudah ada ambil-ambil video ya. Sudah selesai makan malam dan sangat-sangat meaningful karena tadi sempat ada surprise dan ada cake kecil dan lilinnya, jadi sempat tiup lilin. Terima kasih buat suamiku yang sudah mengajak aku dan anak-anak untuk spending holiday satu malam di Hotel Mambruk yang ada di Anyer ini, dan sudah kenyang dan mau istirahat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video dengan setia ya. God bless you all.